Indonesia menjadi salah satu negara penyumbang sampah terbesar di dunia. Salah satu masalah sampah di Indonesia adalah sampah yang masih tercampur dan belum terkelola dengan baik. Setiap hari kita mungkin tidak akan pernah lepas dari sampah. Apa yang kita gunakan, apa yang kita konsumsi, pada akhirnya akan menjadi sumber sampah yang seringkali terabaikan oleh kita. Akibatnya, sampah pun menumpuk dan berserakan di mana-mana. Dari kumpulan sampah tersebut, terdapat satu yang tidak terhindarkan dan sulit diuraikan, yaitu plastik. Tidak dapat dipungkiri, sampah plastik merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan. Selain itu, kurangnya kesadaran dalam memilah sampah, hingga kebiasaan membakar sampah pun juga dapat merusak lingkungan. Jadi, sampah kita tanggung jawab siapa? Timbunan sampah yang semakin bertambah seharusnya menjadi dasar bagi kita untuk mulai berbenah. Bukan hanya menimbulkan bau sampah dan tidak sedap dipandang mata, tetapi timbunan sampah akan menimbulkan berbagai gangguan kesehatan. Pengelolaan sampah plastik diatur dalam sejumlah peraturan, baik peraturan pemerintah maupun peraturan menteri. Tujuannya adalah untuk mencapai komitmen bersama menjadi solusi permasalahan sampah plastik di Indonesia dengan cara yang bertanggung jawab. PT Yakult Indonesia Persada berupaya melakukan upaya pengurangan sampah plastik dimulai dari pengurangan penggunaan kantong plastik dan pengadaan kemasan double pack. Selain itu, sejak Juli 2021, Yakult Indonesia memulai tahap uji coba penarikan sampah botol dari pelanggan di 3 area wilayah kantor cabang Yakult, yaitu Bogor, Bogor Barat, dan Sukabumi. Hasilnya, Yakult Indonesia mampu mencapai pengumpulan sampah plastik Yakult dari total penjualan pada tahun tersebut. Karena sekarang sampah plastik, khususnya di laut itu sekarang menjadi isu besar secara global seperti itu. Dan sayangnya di Indonesia ini juga sampah plastik di laut itu cukup banyak ya Pak ya. Dan kalau kita perhatikan kondisi kota-kota kita itu, ya masih sampah-sampah plastik ini buangnya sembarangan seperti itu. Itu yang kami mau perbaiki. Karena kita punya corporate slogan, kita mau mengingatkan manusia dan bumi. Artinya keinginan kita, keinginan kami itu mau bersihkan kotanya gitu. Sekarang masih bisa dikatakan baru mulai seperti itu. Memang seperti yang tadi saya sampaikan, goalnya kita mau tinggal di kota yang bersih dan bebas sampah seperti itu. Itu ya sekarang ya masih langkah pertama Pak. Yakult Indonesia percaya bahwa keberhasilan program pengelolaan sampah tidak hanya berasal dari sarana dan prasarana yang memadai, tetapi juga didukung dengan gerakan melakukan edukasi yang konsisten kepada masyarakat, sehingga memberikan pemahaman dan kesadaran menjadi kebiasaan yang baik dalam mengelola sampah. Upaya edukasi dan sosialisasi dilakukan di berbagai lokasi dan menyasar berbagai kalangan masyarakat. Melalui metode yang kreatif dan atraktif, edukasi ini disampaikan tepat sasaran. Tidak terkecuali anak-anak, baik di lingkungan sekolah, bahkan panti asuhan. Edukasi yang Yakult ini sangat sangat penting sekali ya, khususnya untuk anak-anak. Istilahnya kan dia minum Yakult kan setelah mendapatkan Yakult dia akan untuk kesehatan anak-anak dan untuk sampah pastinya langsung dibuang di tempat sampah yang sudah disiapkan. Oke, untuk pesan kami untuk Yakult dari PT Yakult ya, bahwa ini terus dilanjutkan supaya anak-anak biar lebih sehat
dan semangat lagi. Bersamaan dengan hal tersebut, Yakult Indonesia secara bertahap melakukan koordinasi dan perluasan area penarikan sampah kemasan. Upaya ini tentunya tidak lepas dari peran setiap pihak di perusahaan yang terus menyebarkan informasi tentang kebaikan Yakult dan kegiatan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh perusahaan. Sampah plastik setiap kunjungan Bapak, setiap hari jatuhnya jadinya ya, tapi kita setiap hari kunjungan, misalnya ke hari Senin, ya pelanggan nanti setiap hari Senin dikumpulkan ke saya, kayak gitu. Sehari itu untuk ke center ya, untuk dibawa ke center itu sekitar 50 botol, kayak gitu, 40 botol yang kosong, iya. Dan untuk selama kita pemilahannya, itu nanti tim bangket membersihkan dahulu, karena kan supaya tidak bau dan juga tidak di banyak serangga ya, jadi bersihkan dulu, baru habis itu dimasuk ke tempat sampah yang bersih. Lalu setelah itu baru diserahkan ke tim Yakult kembali. Selain menjadi duta kesehatan dalam menyehatkan pencernaan di masyarakat, Ibu Yakult Lady setiap harinya juga melakukan edukasi tentang program Yakult Peduli Lingkungan. Konsumen rumah tangga menjadi bagian integrasi utama pengelolaan sampah botol Yakult. Biasanya sih 2 minggu sekali, yaitu sekantong plastik gitu loh. Yang dikasihkan dengan dari PT Yakult kan ada tas jinjing, itu saya kasihkan seperti itu. Saya biasanya kemasan Yakult ini, saya cuci cuman bilas dengan air, kemudian kami kumpulkan di tong tempat khusus ya untuk menyimpan botol-botol Yakult, kemudian kami serahkan ke Mbak Lady Yakultnya. Menurut saya sangat baik ya, positif sekali ini. Karena dengan adanya kegiatan ini kita dapat menanggulangi masalah sampah. Oh, pastinya harus dilanjutkan ya, karena ini kan positif sekali. Kemudian supaya perusahaan lain juga ikut menggalangkan seperti ini ya. Guna meningkatkan antusiasme dalam mengumpulkan sampah plastik Yakult, pelanggan Yakult Lady difasilitasi tas yang bisa digunakan berulang kali untuk menampung botol Yakult bekas konsumsi. Sampah yang berhasil dikumpulkan akan dibawa ke center atau lokasi kerja Ibu Yakult Lady untuk dipilah lebih lanjut sesuai jenisnya dan ditimbang. Pengangkutan sampah menuju cabang terdekat pun akan dilakukan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Rata-rata kebanyakan sih responnya baik sih ya Pak ya, malah bagus gitu biar nggak buang sampah sembarangan gitu. Kalau pengumpulan sampah plastik setiap kunjungan Bapak, setiap hari jatuhnya jadinya ya, tapi kita setiap hari kunjungan, misalnya ke hari Senin, ya pelanggan nanti setiap hari Senin dikumpulkan ke saya, kayak gitu. Sehari itu untuk ke center ya, untuk dibawa ke center itu sekitar 50 botol, kayak gitu, 40 botol yang kosong. Kebanyakan di area saya itu kan perumahan ya, jadi kan kecil, rumahnya kecil-kecil. Jadi biar daripada menumpuk di rumah dan menunggu tukang sampahnya kan lama, seminggu sekali biasanya, itu dia senang sekali setiap kemudian diambil untuk botolnya. Alhamdulillah tidak ada, mereka malah senang, Pak.
Program ini mendapatkan respon yang beragam. Namun, sebagian besar merupakan reaksi positif dan kesediaan untuk berintegrasi mengelola sampah botol Yakult demi masa depan yang lebih baik. Banyak ya Pak ya, macam-macam, ada yang menolak, ada yang mau. Cuman setelah dijalankan, banyak juga pelanggan yang bersedia untuk mengikuti kegiatan ini gitu. Karena kan selain Yakult itu sebagai programnya untuk menyehatkan masyarakat, ternyata juga untuk membuat lingkungan menjadi bersih. Trennya cukup positif Pak. Biasanya ke pelanggan yang mereka tuh sudah kayak lanjut usia gitu ya, jadi mereka konsumsi Yakult secara rutin kayak gitu, belinya juga per minggu itu banyak biasanya. Nah itu mereka tuh mengumpulkan banyak, dia tuh pasti ditunggu-tungguin Yakult ledinya itu ditungguin sama pelanggan, ini Mbak barangku tuh udah sampai banyak. Bahkan mereka kadang tuh nggak mau ngumpulin per minggu Pak, mereka ngumpulin sendiri. Jadi Yakult ledi tuh kadang datang ke kantor itu sampai mereka bawa satu kantong besar itu. Yakult Indonesia melakukan edukasi tentang cara pengelolaan sampah kepada pelanggan setia. Kerjasama penarikan sampah plastik Yakult dilakukan dari lokasi pelanggan, diantaranya gerai minuman ready to drink. Pada tahun 2023, setidaknya ada 600 toko dari 3.000 gerai rekanan Yakult bekerjasama untuk melakukan integrasi kelola sampah kemasan Yakult. Produk Yakult kita pakai, terus nanti botolnya kita cuci, baru sampahnya kita taruh di tempat sampah yang udah disediakan oleh Yakultnya. Ikut program ya karena manfaatnya bagus untuk lingkungan, mengurangi sampah plastik. Penting sih untuk mengurangi sampah-sampah plastik sama peduli sama lingkungan sekitar juga. Pelanggan setia Yakult lainnya seperti Hotel Savero di Kota Depok, Jawa Barat, juga tidak ingin ketinggalan ikut menjadi bagian integrasi kelola sampah botol plastik Yakult. Kita sudah 6 tahun bekerja sama dengan Yakult. Dari awal penerimaannya, Yakult diterima oleh tim store kami, lalu nanti diambil oleh tim bangket dan lalu display di ruang meeting-meeting. Dan untuk selama kita pemilahannya, itu nanti tim bangket membersihkan dahulu karena kan supaya tidak bau dan juga tidak di banyak serangga ya, jadi bersihkan dulu, baru habis itu dimasuk ke tempat sampah yang bersih. Lalu setelah itu baru diserahkan ke tim Yakult kembali. Menurut aku penting banget karena bisa mengurangi sampah terutama ya, dan juga untuk dunia juga kan kayak gini. Tidak hanya itu, Yakult juga melakukan kerjasama kelola sampah dengan fasilitas umum seperti Rumah Sakit Umum Daerah Sekarwangi, Sukabumi, Jawa Barat. Menurut saya, program pengelolaan sampah Yakult ini merupakan langkah yang positif dan inspiratif. Menurut saya, program pengelolaan sampah Yakult ini sangat penting karena sebagai salah satu upaya untuk mengurangi dampak lingkungan dengan cara daur ulang sampah plastik. Selain itu sebagai media edukasi untuk masyarakat dalam pengelolaan sampah, dan program ini merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan dalam menjaga kelestarian lingkungan. Integrasi kelola sampah Yakult ini telah disusun dengan sistemik. Para ibu Yakult Lady dan Salesforce dalam kunjungannya ke konsumen dan pelanggan setia menyediakan tempat sampah khusus dan rutin melakukan penarikan sampah plastik dan botol Yakult. Selanjutnya, sampah plastik dan botol Yakult akan dibawa ke lokasi kantor cabang untuk didata dan diteruskan kepada pihak ketiga yang akan mendaur ulang menjadi barang bernilai lainnya. Alhamdulillah.
alhamdulillah selama ini respon dari masyarakat itu sangat bagus ya. Apalagi toko-toko yang seperti pengambilannya banyak. Mereka kadang-kadang sulit, Pak, buang sampahnya plastiknya ini karena numpukan banyak gitu ya. Jadi dengan kita tarik, mereka senang jadi mengurangi sampah mereka gitu. Ya, sangat antusias, Pak, rata-rata dari pelanggan, dan kita juga ada program juga dari kepelanggan, salah satunya di Otet-Otet Mix. Itu dia dengan sukarela mengumpulkan botol-botol Yakult, dan itu diterima dengan sangat positif, Pak. Salah satunya di sini kita mendukung program pemerintah untuk peduli lingkungan dan menjaga habitat alam. Untuk program pengurangan sampah untuk didaur ulang, kita setiap hari itu ada toko-toko khusus yang seperti minuman mix dan RSUD, mungkin rumah sakit ya, Pak ya. Itu selalu kita untuk edukasi untuk dikumpulkan sampahnya Yakult, sampah plastik dan sampah botol plastiknya. Itu kita sediakan wadahnya, setiap kunjungan kita tarik ke kantor, kita kumpulkan lagi dari kantor. Terus udah, kalau udah terkumpul, kita langsung serahkan ke vendor yang untuk didaur ulang itu. Sadar bahwa pengelolaan sampah plastik tidak bisa dilakukan secara sepihak, PT Yakult Indonesia Persada juga memberikan edukasi kepada konsumen perorangan sebagai cita-cita integrasi bersama. Dengan konsep bawa botolmu ke pabrik, Yakult mengajak konsumennya ikut menjadi bagian dari solusi sampah plastik. Membawa botol 2.0. Botol Yakult. Untuk mendaur ulang sampah yang banyak di masyarakat, Pak. Bagus sekali, Pak. Untuk meningkatkan sampah-sampah di masyarakat. PT Yakult Indonesia Persada secara resmi bekerja sama dengan pihak ketiga yang berlokasi di Sukabumi untuk membantu mengelola sampah kemasan primer, sekunder, dan tersier sejak September 2022. Di lokasi ini dilakukan pengelolaan sampah kemasan Yakult. Sampah ini akan dipilah. Hasil cacahan sampah, baik dari plastik pembungkus maupun plastik botol, selanjutnya akan diteruskan ke pihak yang akan mengolahnya menjadi pelet plastik yang kemudian nantinya akan diolah oleh industri daur ulang menjadi barang bermanfaat lainnya. Kita sih botolnya ngambil dari PT Yakult tersendiri ya. Terus dibawa ke gudang kita menggunakan armada kita ya. Di sini kita cuman proses memilah, mengepres seperti itu, dan kita kirim ke pabrik yang rekanan kita untuk mengolah lagi biar dia jadi biji plastik. Bagus sekali karena di sini program Yakult ini mengurangi sampah yang terbuang, Pak. Biar ramah lingkungan juga, Pak. Sangat diperlukan. Di samping kita ngehindar buat ramah lingkungan ya, menjaga alam juga, di situ masih ada nilai ekonomis dan bisa memberdayakan tenaga kerja sendiri. Tantangan dari PT Yakult, gimana caranya botol Yakult menjadi produk, akhirnya kami tertantang, kami inovasi, dan terciptalah suatu papan yang mungkin lebih dari harga Yakult tersebut. Ya, ini sangat penting sekali, dan saya sangat mengapresiasi ya PT Yakult ini, karena ini dapat menjadikan contoh dari kegiatan-kegiatan atau produsen-produsen lain dalam melakukan upaya pengurangan sampah. Ini adalah salah satu contoh komitmen dari PT Yakult Indonesia dengan melaksanakan roadmap atau peta jalan pengurangan sampah yang dilakukan PT Yakult Indonesia.
United Nations Environment Program atau UNEP memprediksi jumlah sampah plastik berpotensi terus meningkat. Pada 2040 mendatang, diperkirakan polusi plastik mencapai 27 juta ton. Jumlah sampah plastik yang masuk ke ekosistem laut juga akan berdampak apabila tidak ada upaya untuk mencegah kondisi ini. Sebagai aksi dan komitmen menjadi bagian dari solusi permasalahan tersebut, PT Yakult Indonesia Persada mengusung integrasi bersama masyarakat dan pemerintah pusat juga daerah. Salah satunya bekerja sama dengan bank sampah dan masyarakat di wilayah Solo, Jawa Tengah. Ya, pemanfaatnya banyak ya Mas, karena mungkin selama ini dibuang anu sekarang sudah ada tempat sampah khusus untuk pemilahan sampahnya ke depannya. Itu bersih biar enggak ada kotoran yang di. Harapan ke depannya ya mungkin untuk bisa menjaga kebersihan untuk keberlanjutannya, untuk tidak membuang sampah sembarangan dan untuk melestarikan lingkungan. Program integrasi kelola sampah Yakult ini bahkan mendapatkan apresiasi sebagai produsen yang bertanggung jawab terhadap sampah kemasan produknya. Hal ini selaras dengan program pemerintah pusat dalam peta jalan pengurangan sampah. Tim dari Direktorat Pengurangan Sampah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah Limbah dan B3 sudah melakukan verifikasi terhadap pelaksanaan peta jalan pengurangan sampah oleh produsen. Jadi tahun ini terjadi peningkatan, Mas. Jadi tahun ini jumlah pengurangan sampah sudah mencapai 127 ribu ton dari 16 produsen yang melaksanakan pengurangan sampah. Kalau kita bandingkan dengan tahun lalu baru 72 ribu ton. Jadi ini tren yang sangat baik ya untuk dalam upaya pengurangan sampah oleh produsen. Ya, ini sangat penting sekali dan saya sangat mengapresiasi ya PT Yakult ini karena ini dapat menjadikan contoh dari kegiatan-kegiatan atau produsen-produsen lain dalam melakukan upaya pengurangan sampah. Ini adalah salah satu contoh komitmen dari PT Yakult Indonesia dengan melaksanakan roadmap atau peta jalan pengurangan sampah yang dilakukan PT Yakult Indonesia. Menurut saya ide ini sangat luar biasa ya. Dari botol plastik bisa dijadikan sesuatu yang mungkin lebih berguna dan lebih bermanfaat. Setidak-tidaknya untuk mengurangi sampah di tempat kita lah. Oh, kalau prosesnya ya. Prosesnya kami dari botol Yakult itu, kami kumpulkan dari bank sampah itu. Setiap bank sampah itu mereka mempunyai cara untuk membuat, dari bank sampah unit yang sebelah sini mereka membuat bros Yakult. Oh, yang sebelah sini mereka juga membuat dari berbagai macam kerajinan yang lain. Jadi kami berkolaborasi dalam satu bank sampah induk ini, kami mempunyai binaan beberapa bank sampah unit tersebut. Di Solo, Jawa Tengah, gerakan pemanfaatan sampah botol Yakult dikelola oleh bank sampah dan diproses lebih lanjut oleh mitra kerja sama Yakult. Sampah kemasan Yakult didaur ulang menjadi material bahkan produk bernilai guna. Dengan tantangan dari PT Yakult, gimana caranya botol Yakult menjadi produk? Akhirnya kami tertantang, kami inovasi dan terciptalah suatu papan yang mungkin lebih dari harga Yakult tersebut. Kami selama ini mendapatkan dari PT Yakult sendiri, juga pengumpulan dari mitra-mitra kami, bank sampah, TPST ataupun pemulung. Di sini kami datangkan di tempat kami, terjadi pengolahan, pemilahan dari yang kotor maupun yang bersih di situ. Terus kami crusher biar menjadi kecil-kecil, terus kami timbang sesuai dengan ketebalan masing-masing yang diminta, baru kita masuk oven, baru pengepresan untuk kepadatan. Saat ini karena kami baru beberapa bulan, hitungan bulan ya, jadi produk kami mungkin masih minim, tapi udah beberapa produk yang kami hankan, yaitu handicraft, dropbox, meja kursi furniture, ya itu yang mungkin masih sebatas itu, tapi kami tidak menyerah, kami terus berinovasi, membuat kreativitas untuk produk yang lebih layak jual lagi. Upaya dan komitmen menjadi solusi masalah sampah plastik terus berinovasi. Masyarakat berintegrasi menawarkan solusi, sederhana namun bermakna,
Bank Sampah Warga Pojok Keren atau Joker di Desa Pojok Solo, Jawa Tengah, juga mengubah sampah botol Yakult menjadi aksesoris cantik. Saya jualnya itu satunya 20.000. Terus ini butuh 2 botol. Yang kita ambil potongan bawahnya 2 menjadi ini. Ini 2. 2 bawahnya, yang satu kepalanya untuk ini menjadi ini. Senang sekali karena yang selama ini botol Yakult dibuang begitu saja ternyata punya nilai jual. Dan saya sudah berhasil melatih di beberapa bank sampah, ibu-ibu itu, "Bun, ini loh bros saya sudah laku dijual, dapat pesanan banyak untuk souvenir manten." Bagus sekali, itu namanya tanggung jawab. Ya, ada sebab, ada akibat. Sebabnya apa? Ya, tadi loh, ada ini. Sebabnya ada sampah. Akibatnya apa? Kalau ini tidak diolah secara mandiri dengan ibu-ibu dari rumah ke rumah, ini betapa besar menumpuk di TPA. Akhirnya sekarang sudah yang namanya Yakult di Sukoharjo itu sudah kita eksperimen jadi itu. Ini lumayan kan meningkatkan ekonomi kreatif di masyarakat. Seluruhnya upaya yang dilakukan tentunya tidak lepas dari berbagai hambatan yang melintang. Namun dengan kerja keras dan kerjasama yang tiada hentinya, Yakult Indonesia terus berupaya untuk saling bahu-membahu membentuk komunitas yang peduli terhadap lingkungan dan menjadikan sampah sebagai barang layak guna dan memiliki nilai lebih. Tentunya diperlukan waktu yang panjang untuk mewujudkan kegiatan pengelolaan sampah yang sempurna. Namun inilah upaya dan inspirasi Yakult untuk mewujudkan solusi sampah plastik melalui aksi integrasi bersama. Masih semangat sekali. Tetap sehat, minum Yakult setiap hari. Gitu. Setiap hari. Yakult hebat sekali. Terima kasih untuk PT Yakult. Terima kasih Yakult. Yes, everyday Yakult. Untuk itu, mari bersama-sama kita kelola sampah agar tercipta lingkungan yang bersih dan asri sebagai investasi kita di masa depan. Ingat, sampah kita adalah tanggung jawab kita bersama. Yes, every day. Sudah minum Yakult hari ini?